Puspasari, Kecamatan Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Betul, Yang Mulia. Ya. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Betul, Yang Mulia. Betul, ada jabatan lain? Jabatan lain ada? Cukup, Yang Mulia. Saudara ditahan sejak tanggal 4 Januari 2023. Sekarang dalam penahanan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ya. Betul, Yang Mulia. Diketahui. Saudara juga memberikan kuasa hukum kepada ya. Ada pengacaranya, surat kuasanya serahkan, Pak. Kuasa dari penuntut umum, ini surat kuasanya sudah didaftarkan juga. Coba fotokopinya serahkan sini, Pak. Sudah ada kopi? Sudah. Ya. Bagaimana? Yang satu belum ada. Sudah ada fotokopi semua? Sudah. Yang belum, yang tidak hadir siapa, Pak? Isnawati, cewek ya. Namanya aja Isnawati. Filipus Beni Tua Daga. Apa ya? Terus Marcelinus. Oh, saudara. Elisa Nawati enggak ada. Elponsius, ya, tanah. Ya, kita haraplah persidangan ini, marwah persidangan ini kita jaga sama-sama, Pak. Apalagi penasihat hukum ya. Silakan duduk. Oke, sekarang penuntut umum akan membacakan surat dakwaan. Surat dakwaannya siapa yang mau dibaca? Izin Yang Mulia, untuk dakwaan yang pertama kami bacakan dari terdakwa Joni Gerard Plate. Yang kami bacakan, izin Yang Mulia, untuk dakwaan primernya saja, kemudian pasal dari dakwaan subsidiar, kemudian nanti dilanjutkan dengan terdakwa yang lain, kita bacakan identitas sama pasal-pasalnya, dan kemudian yang ada TPPU akan kita bacakan TPPU-nya, Yang Mulia. Oh, iya. Jadi begitu, Pak. Jadi ini uraian dakwaan primer, subsidiar, dan lebih subsidiar barangkali ya. Itu udah uraiannya sama, kecuali TPPU. TPPU kita baca lagi. Ya, ada keberatan dari para penasihat hukum? Tidak ada keberatan? Dari kami tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Dari Pak ini kuasa hukum, Pak Suryanto? Dari Pak Suryanto tidak keberatan, Yang Mulia. Tidak keberatan? Tidak keberatan. Tidak keberatan. Dari Pak ini, Pak... Satu lagi siapa? Tidak keberatan, Yang Mulia. Oke, Pak Gerard Plate, dengarkan baik-baik ya. Ini yang dibaca adalah surat dakwaan saudara, tetapi sudah mencakup ketiga-tiganya. Karena perbuatan ini yunto pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana ya. Siap, Yang Mulia. Tentang turut serta ya, delneming. Itu sudah mencakup semua itu. Ya, dengarkan baik-baik. Silakan. Dari penuntut umum. Izin Majelis, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDS garing 24M.1.14 garing FT.1.06/2023. Romawi 1, identitas terdakwa. Nama lengkap Joni Gerald Plate. Tempat lahir Ruteng, umur tanggal lahir 66 tahun 10 September 1956. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bungu 1 nomor 6 RT 006 RW 003
nomor 6 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Agama Katolik. Pekerjaan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pendidikan Sarjana Ekonomi. Romawi 2 Penahanan. Penyidik penahanan rutan sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 5 Juni 2023. Perpanjangan penahanan penuntut umum penahanan rutan sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023. Penuntut umum penahanan rutan sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023. Romawi 3, dakwaan primer. Bahwa terdakwa Joni Gerald Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Pengguna Anggaran, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113/P tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 bersama dengan Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika dan Kuasa Pengguna Anggaran, Yohan Suryanto, Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia, Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Galumbang Menak Semanjunta, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali, Account Director PT Huetech Investment, Widi Purnama, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yuriski Mulyawan, Direktur PT Basis Utama Prima, yang masing-masing dilakukan penuntutan dan dalam berkas perkara terpisah pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 sampai dengan 2022 bertempat di kantor bakti di Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan 1 nomor 2 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan di Senen Final Tower lantai 42 Jalan Gatot Subroto nomor Kavling 2425 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu 1. Terdakwa Joni Gerald Plate bertemu dengan Anang Ahmad Latif dan Galumbang Menak Simanjuntak pada tahun 2020 bertempat di Hotel Grand Hyatt dan di lapangan Golf Pondok Indah membahas rencana proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung pada bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dalam pelaksanaannya kemudian melibatkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Galumbang Menak Simanjuntak. 2. Terdakwa Joni Gerald Plate dalam menyetujui perubahan dari 5.052 seat desa untuk program BTS 4G tahun 2020-2024 menjadi 7.904 seat desa untuk tahun 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen rencana bisnis strategis atau RBS Kemkominfo maupun Bakti serta rencana basis anggaran atau RBA yang merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga Kemkominfo. 3.
Terdakwa Joni Gerald Plate menyetujui penggunaan kontrak payung pada pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tujuan menggabungkan pekerjaan atau pembangunan CAPEX dan pekerjaan OPEX agar penyedia pelaksana pekerjaan pembangunan BTS 4G yang sudah ditetapkan sebagai penang dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaannya. 4. Terdakwa Joni Gerald Plate pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari-Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022. Padahal uang yang diserahkan kepada terdakwa Joni Gerald Plate tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. 5. Terdakwa Joni Gerald Plate memerintahkan Anang Ahmad Latif agar pekerjaan power system meliputi baterai dan solar panel dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 diberikan kepada Muhammad Yuriski Mulyawan. 6. Terdakwa Joni Gerald Plate mengetahui proses pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 melalui rapat-rapat yang diikutinya sejak bulan Maret 2021, Oktober 2021, November 2021, dan bulan Desember 2021, di mana setiap rapat tersebut terdakwa Joni Gerald Plate menerima laporan kemajuan pekerjaan baik dari Project Management Office atau PMO maupun dari Anang Ahmad Latif yang isinya melaporkan